Panas, panas. Pagi ini kita nak bicara mengenai penipu lah. Saya tak tahu, menipu, okay, ditipu, tertipu, betul, itu semua lumrah kehidupan lah. Ada orang semua kata, tak boleh lari lah. Di sebalik pakaian yang sebegini kemas, mungkin ada sesuatu yang tidak diingini di sebalik kekemasan. Tuduh saya. Tak, kadang-kadang itu sebab mungkin ada sebenarnya cara-cara untuk kita nak kenal pasti. Oh, kalau macam ni, oh ini karakter penipu ni. Cara dia tengok mata, cara dia mulut semua. Sila. Okay. Saya kat sana. Kita panjangkan cerita mengenai nipu ni. Saya tak tahulah kalau penonton ataupun Isham setuju dengan saya. Nipu ni sebenarnya sifat semula jadi manusia. Tak perlu ajar pun. Budak-budak kecil. Kalau saya tanya Isham, pertama kali menipu bila? Boleh ingat tak? Tak boleh ingat. Sebab waktu tu kita kecil lagi. Tak boleh ingat. Okey, jom kita silakan Tuan Jackson untuk bersama dengan kita pada pagi ini. Silakan. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Okey. Ini antara penulis buku. Saya takut sikit dengan Tuan Jackson ni sebab dia katanya boleh mengenal pasti. Boleh mengidentifikasi. Terus. Kategori ataupun karakter seorang penipu. Kategori penipuan. Kategori. Ada 8 jenis. Like bahasa Inggeris tu, type of liars lah. Type of liars. Okay. I have now 8 type of liars I like to discuss. Okey, jadi kita ada 8 kategorinya. Yeah. Jadi boleh kita mulakan dengan kategori yang pertama terus. Okey. Let me tell you in English all the liars first. Okay. Plain liar. Phobic liar, prepared liar, prejudice liar, professional liar, pathological liar, psychopathic liar, and political liar. Okay, selalu yang kita jumpa tidak plain liar itu bila kita sakit kepala, I say, how are you? I'm fine, thank you. Tapi tak ada niat yang jahat lah. Datang lambat, dia cakap kenapa datang lambat? Jam. Traffic jam. Itu plain liar lah. Itu penipuan yang biasa. Yang phobic liar tu, yang kedua tu, adalah fobia. Dari fobia takutan. Irrational fear. Takut atas segala sesuatu yang bukan berapa besar. Macam anak-anak kita di sekolah, balik rumah, pencil box dia, dah hilang. Sebab apa? Kena buli. Tapi mak bapak dia cakap, mana pensel ruler rubber ini? Dia takut. Dia cakap, tak tahu. Dia cuba cari. Mana cari? Tapi dia tahu murid dia dah mencuri itu. Dah buli dia. So kita nak tahu. Ini phobic lain. Bukan dia ni nak cakap bohong. Bukan dia ni karakter tu nak cakap bohong, tidak. Dia tapi takut dia, mak bapak. Dia dalam keadaan ataupun situasi dia terdesak. Jadi dia kena buat satu pembohongan supaya dia selamat. Dia takut. So dia akan cakap tak tahu, dia hilang. Mak pun lagi marah. Sebab dia takut mak marah atau bapak. Apa akan jadi selepas itu kalau dia terus berterusan? Kita nak tahu psikologi mereka. Kanak-kanak boleh bagi tahu. Nak anak masa saya muda, ada orang curi pensel saya, apa tahu. Adakah dia curi pensel saya? Ya, betul-betul. Ya, mak. Kawan saya dia curi pensel apa. Kemudian you boleh datang ke sekolah, tengok murid itu, cakap dengan baik dengan cikgu. Kita menggunakan dari sudut psikologi pengalaman kita dulu, kita masuk ke dalam diri mereka dan selepas itu baru dia akan cerita yang sebenar. Ya, so itu phobic lain. Phobic lain itu kita takut sesuatu. Takut nak cakap benar. Sebab itu kalau kita tak. Tapi itu bukan irrational. Bukan rational. Itu phobic. Prepared liar itu penipu yang bersedia. Sebelum dia nak dia dah buat rancangan dah. Ya, sebelum ada domestic inquiry. Di pejabat. Dia akan bagi tahu dia, you jangan cakap sama bos ini ya. Dia cakap macam ini ya. Tolong tau. Jangan ya. Ini penipu persedia, pembohongan persedia. Sedia. Prepared liar. Dia dah ada dialog dia. Dia ada dialog semua. Sebelum bangun esok dia dah bersiap sedia dengan dialog malam. Dia dah sedia dengan sedia dialog itu semua dah sedia. Untuk mencapai tujuan tertentulah. Ayat yang lain?
Ada empat lagi kategori. Okey. Professional lawyer. Professional itu con man. Apa dia? Dia con man. Okay. Tujuan dia untuk menipu seseorang. Kerja dia untuk menipu dan mendapat manfaat, kebaikan, manfaat, apa-apa kelebihan. Betul. Professional con man, itulah yang dia punya kerja. Selalu pergi sini, cakap. Dia tak percaya, dia dah tanya soalan, dia tak tahu jawab. Besok dia dah tahu jawapan dia. So dia dah pergi ke structured plan to lie. Kerja dia untuk menipu saja. Ini masuk juga kategori skim penipuan macam-macam, skim ada sisanya apa semua yang selalu terjebak lah. Yang ni like, memang susah sikit kita nak kenal pasti betul tak tuan? Susah macam dia cakap macam betul ya semua. Macam mana dia kita nak dia. Macam mana kita nak kenal pasti dia ni omnipu dia ni sistem ni? Jangan kita nak tanya orang lain. Sebab selalu dia ada contact bagi tahu. Jangan cakap orang lain. Kalau dia cakap nanti tak dapat. Jangan cakap orang lain. Jangan cakap orang lain dah. Ini rahsia antara kita berdua. Kita je. Selalunya kita berdua. Saya nak tolong you aja. Kalau nak untung besar, dengar cakap saya. Itu ayat betul tu. Evan, selalu kita dengar tu. Saya tolong you aja ni, bukan orang lain ni. Jangan cakap orang lain. Untuk you aja. Tapi sebenarnya sepatutnya kita dapatkan kepastian. Okay, seterusnya. Prejudice layer tu. Kalau you kulit hitam, saya tak suka. Tapi you tak tahu dia seorang ni orang yang baik. Okey. So orang Mexico you tak suka, orang Amerika dia suka. Tu sebab prejudice. Prejudice ni sebelum you dapat dapat keterangan atau information atau pengetahuan ni, kamu dah buat andaian. Dan kamu dah nak tak suka dia. Mungkin juga prejudice sebab kita tak sengaja ataupun bagaimana. Contohnya kalau kita nampak sesuatu berita yang belum kita dapat kepastian dalam laman sosial, terus kita kongsikan. Itu juga mungkin boleh satu bentuk penipuan. Prejudice tidak terhadap itu pihak kategori tertentu. Yang ini dia ni prejudice layer tu dia tak dapat information yang tapi dia ada mindset tertentu tak suka dia tipu, dia cakap dia tak nak bagi kerja ini untuk you sebab dia tak suka you orang Mexico. Dia tak suka orang Mexico. Tapi dia ni kerja kuat, dia bagus, dia orang baik. Jadi dia prejudice. Sama macam yang sebelum ni juga lah. Tadi tu kan macam dia dah perfect apa yang professional liar dan dia dah lebih kurang sama juga. Ini prejudice ni dari individu. Individu sendiri. Kita tak dapat information yang benar. Seseorang ini yang dah ke yang ke enam. Ada dua lagi kata. Ada. Pathological liar. Pathological liar itu dia percaya dia punya penipuan. Dia percaya dia punya penipuan. Dia kompulsif lain. Selalu hari-hari nak cakap bohong. Walaupun bohong, pembohongan itu tak ada manfaat untuk dia. Dia tapi suka bohong. Tabiat. Pathological. Apa-apa biasanya apa antara macam ni, kisah ataupun contoh kes lah yang macam tu, macam mana tuan? Dia ni sajalah suka, semalam saya pergi Johor Bahru, Pontian. Saya duduk ni. Cakap besar. Cakap saja. Ambil gambar, kata, ini barang saya. Suka cakap bohong. Ini selalu kita dengar. Ini hashtag tropa. Ada lagi satu. Psikopatik. Psikopatik lain. Psikopatik itu. Tidak ada lagi satu. Ada lagi satu. Ini kan tujuh. Psikopatik lain itu. Psikopatik. Dia ini akan buat serial killing. Serial murder. Dia akan ingat apa yang dia buat itu adalah baik. Psikopatik. Ini ada masalah tahap, dengan psikiatri. Psikiatri. Kronik. Kronik. Pembunuhan bersiri dan sebagainya. Ya, betul. Pembunuhan siri. Perogol siri. Bersiri. Itu dia. Dan dia akan reka cerita macam-macam. Yang terakhir. Okey, dan yang terakhir. Political liar. Political liar. Macam Obama itu. Sebelum election tu dulu, dia cakap dia nak tutup Guantanamo Bay. Sampai sekarang pun Guantanamo Bay ada.
Mungkin belum tercapai. Tapi dia cakap dia boleh buat. Saya tak komen lebih. Okey, macam ni. Tadi di awal tadi kita dah terangkan 8 jenis kategori penipu. Saya tak tahu kalau tuan juga setuju dengan saya. Itu adalah sifat semula jadi manusia. Ya. Kita tak perlu ajar untuk untuk menipu. Tidak, ini adalah masalah psikologi. Pembohongan adalah masalah psikologi. Itu yang saya kata sebelum ini, di segmen ini, iaitu bukan semua orang cakap bohong. Ada 0.001% orang yang tak tahu bohong. Tak tahu bohong. Ada, ya? Iya. Tak tahu bohong. Mudahan saya berada dalam kategori itu. Doakanlah kita semua. I mean. Okey, bila kita nak macam kita nak berdepan dengan seorang kita tahu dia ni memang menipu dia ni kategori kaki menipu. Tipu. Kaki tipu. Kita ni kita dah tahu dah banyak kaki tipu patologikal lain. Jadi macam mana kita nak berdepan dengan dia ni? Apa yang kita kena buat dengan dia? Nak layankan saja ke ataupun kena lawan dia ke ataupun kita tipu dia balik? Tidak, jangan kita tipu dia balik. Jangan tipu balik. Kita saja cakap kita tak ada masa untuk mudahnya. Mudah. Sorry, I don't think I'm interested. Saya tak berminat. Perlu dia kita tak berminat. Pecahkan helah dia tu. Maksudnya kalau kita dah tahu dia ni sebenarnya kita nak jadi hero lah. Kita cuba ya. Kita nak cuba supaya dia jangan terus menipu. Kita pecahkan tembelang dia. Boleh. Tidak, tengoklah kenapa dia nak cakap menipu. Penipuan itu. Kita nak tahu kenapa dia nak cakap penipuan itu. Kalau itu ada kesusahan atas kita, kita jangan kedekat-dekat dengan dia. Dia cakap, no thank you. Terima kasih. Tapi saya percaya dengan tuan, kalau ada siri dengan izin, bahasa tubuh, body language pun, kita boleh nilai seseorang itu menipu atau tidak menipu atau tidak. Yeah. Kalau boleh kita konsis sedikit sebelum kita nak akhirkan segmen ini, apa bahasa tubuh yang meragukan manusia. Satu saya tahu pasang mata, kalau mata tu kehulu kehilir tak betul, melilau mata, itu yang susah nak percaya sikit. Tidak, orang itu salah faham, iaitu ingat kalau dia mengelak pandangan tu dia ni bohong. Tidak, kadang-kadang seseorang tu malu. Pemalu ini dia akan mengalih pandangan dia. Bukan dia ni nak bohong. So jangan kita nak anggap. So untuk mengesan penipuan, kita ada metodologi. Bila kita tanya sesoalan, dalam 6 saat kita nak tahu dari pandangan, melihat dan dengar. Dengar kita boleh tahu adakah tanda-tanda. Seriusnya ni? Kalau saya tanya soalan, saya tanya soalan. Okey. Soalan yang saya nak tahu adakah you buat itu? Okey. Di tanda-tanda bahasa tubuh tu. Okey. Kalau dia kerongkong tu, nak tekak ni. Lepas tu dia cakap, lepas itu cakap, ini ada tanda ada masalah. Tuan tanya satu soalan kat dia tu. Tetapi kalau dia dah cakap, lepas cakap baru dia itu tak ada masalah. Saya kena tengok betul lah kat bawah sebelum ni. So kita nak dalam soalan itu kita nak tengok dan dengar. Kalau you tanya soalan dia jawab lain, itu sudah tanda percakapan pembohongan. Dia dah alih tumpuan. So kalau ada dua tutupi tanda, maka itu adalah masalah pembohong. Okey. Alright. Jadi kita dah dapat sebab sedikit lah. Lepas ni kita cuba dengan sesiapa sahaja ada depan kita ni. Tengok apa siapa sembangan saya. Jangan salahkan saya kalau saya pandang bawah sikit. Tak pandang mata tapi tak pandang bahagian leher. Okay, terima kasih tuan. Terima kasih. Kita kata sifat semua jadi manusia. Tapi sebenarnya itu juga di sisi lain disebabkan manusia ni lemah. Manusia senang terpedaya. Itu juga kelemahan kita. Yang lebih penting adalah untuk kita menjadi lebih baik daripada satu saat ke satu saat lebih penting. Okey.